Tuan Imam, Barisan Ahli Jantung Puasa Masjid, tuan-tuan dan adik-adik para pelajar yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan sedalam-dalam setinggi-tinggi puji dan syukur yang tidak terhingga kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana di petang yang mulia ini Allah Subhanahu Wa Taala izinkan kita untuk menunaikan satu perintah yang paling besar, iaitu perintah Allah Taala untuk kita menunaikan solat fardu asar, yang mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam Quran, hafizu ala solawat wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hendaklah kamu semua pakat-pakat jaga sembahyang belaka, dan terutama wassalatil wusta, sembahyang yang paling penting untuk kamu jaga adalah sembahyang pertengahan. Ulama menafsirkan as-salatul wusta adalah sembahyang asar, yang mana begitu besar sekali janji, yang mana bagi orang yang menunaikan sembahyang fardu asar, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man sallal bardain dakhalal jannah. Barang siapa yang menunaikan sembahyang pada dua waktu yang sejuk, iaitu waktu subuh dan waktu asar, maka dia pasti akan memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu taala sekalian, jadi kita bersyukur banyak-banyak pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ramai-ramai umat Islam di dunia ini, Allah pilih kita untuk menunaikan perintah dia yang paling besar. Padahal kita sedia maklum, waktu muazzin melaungkan azan sebentar tadi, kita semua pakat jawab belaka. Bila mana muazzin ajak kita menunaikan solat, hayya 'alas solah, hayya 'alas solah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, maka keluar daripada bibir kita jawapan, la haula wala quwata illa billah. Iaitu kita sendiri faham, kita walaupun kita alim, walaupun kita buat dakwah, walaupun kita ni ahli masjid, walaupun kita anak ustaz, walaupun kita tuan imam, kita belum tentu terpilih untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita tak akan mampu walaupun nak ucap satu subhanallah. Kita tak akan mampu walaupun untuk beriktikaf satu minit dalam masjid, melainkan dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada daya untuk kita mengerjakan taat, dan tidak ada upaya untuk kita tinggalkan maksiat. Kita berjaya meninggalkan dosa-dosa. Kita berjaya menyelamatkan diri kita daripada fitnah-fitnah. Kita berjaya macam buat itu, kita berjaya buat ini, bukanlah kerana kehebatan diri kita, tetapi tidak lain dan tidak bukan, semuanya adalah pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila mana kita dapat nikmat yang paling besar, Nabi kata tak akan sempurna iman seorang kamu sehingga kamu kasih apa yang kamu kasih untuk diri kamu, kamu kasih perkara itu untuk saudara kamu. Hari ini ketika mana kita dapat menunaikan sembahyang fardu asar, dalam sudut yang lain berapa ramai pula di kalangan umat Islam di saat ini yang mana mereka terluput, mereka terlepas kerana kesibukan dunia, sibuk dengan urusan masing-masing, mereka tertinggal sembahyang. Tertinggal sembahyang asar, tertinggal sembahyang asar dengan berjemaah. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga beritahu betapa ruginya orang yang meninggalkan sembahyang fardu asar. Betapa ruginya orang yang meninggalkan solat. Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, "Man fatatuhu salatul asri faka'annama wutira ahluhu wa maluhu." Siapa pula di kalangan umat aku yang tertinggal sembahyang fardu asar, sama ada berjemaah ataupun tidak berjemaah, faka'annama wutira ahluhu wa maluhu, kerugian yang dialami sama macam dia telah kehilangan semua ahli keluarga dan seluruh harta benda yang dimiliki. Ini kerugian dalam meninggalkan satu amal. Sebab itu baru ni bulan Ramadan Al-Mubarak, Allah bagi pada kita bulan ibadah, supaya kita ni umat Islam faham nilai amal. Umat-umat terdahulu, para-para sahabat Nabi, kalau tertinggal satu amal, terluput satu amal walaupun kecil, dia akan rasa sedih dalam hati dia. Dan kalau dia tengok orang lain tertinggal amalan, dia pun akan rasa bimbang, dia akan rasa sedih tengok orang lain tak dapat mengecap nikmat yang kita dapat.
Maka sebab itulah ketika mana kita dapat nikmat ini, tanda kesyukuran kita, di samping kita menunaikan sembahyang fardu asar, kita juga kena ada kerisauan, kena ada kebimbangan terhadap berapa ramai lagi umat Islam sama ada di kampung kita ataupun di seluruh dunia yang di saat ini kerana kesibukan dunia mereka telah kerugian, seolah-olah mereka telah kehilangan semua ahli keluarga. Sebab itulah dalam waktu asar ini Allah bersumpah secara khusus. Dalam Al-Quran Allah sumpah banyak tempat. Wal fajri, demi waktu fajar. Dalam waktu fajar pun ada manusia tinggal perintah Allah Ta'ala. Wal duha, demi waktu duha. Pada waktu duha pun ada manusia yang tertinggal perintah Allah Ta'ala. Tak sembahyang sunat duha ini, Masya Allah. Wal asri, pada waktu asar. Wal layli, pada waktu malam. Manusia ini banyak menghabiskan masa dalam kelalaian. Sebab itulah Allah beritahu, innal insana lafi khusr. Seluruh manusia dalam dunia ini tenggelam dalam kerugian. Semua duduk dalam kerugian belaka. Tak kiralah siapa pun. Setiap saat yang berlalu, yang kita hidup dalam dunia, tanpa kita isi dengan zikrullah, tanpa kita isi dengan baca Quran, tanpa kita isi dengan cakap kebesaran Allah, cakap bicara dakwah. Setiap saat yang berlalu, kita tak isi dengan Masya Allah perkara-perkara kebaikan. Maka sebenarnya kita setiap saat dalam kerugian. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, la yatahassar ahlul jannah, ahli syurga tak akan menyesal meninggalkan suatu apa pun yang di dunia ni. Tinggal rumah besar pun dia tak menyesal, tinggal isteri cantik pun dia tak menyesal, melainkan illa ala sa'at marrat ala ghairi zikrillah, melainkan setiap saat yang berlalu dalam hidup dia tanpa diisi dengan zikrullah, dalam syurga nanti dia akan menyesal. Maka sebab itulah tuan-tuan, Allah kata innal insana lafi khusr, ai jami'ul insan mustaghriqin fil khasarah. Seluruh manusia tenggelam dalam kerugian, tak kira siapa pada waktu asar ni, illal ladzina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Malaikat orang yang tak rugi, orang yang beruntung pada waktu asar ni, orang yang buat empat pekerjaan, empat amalan. Yang pertama, illal ladzina amanu. Yang pertama, melainkan orang-orang yang beriman. Bukan sekadar beriman, tapi dia buat usaha atas iman. Dia usaha untuk meningkatkan iman, usaha untuk memperkokohkan iman, usaha untuk selamatkan iman dia. Hari ini tuan-tuan dan rahmati Allah, iman benda paling mahal. Tapi kita tak rasa mahalnya iman sebab kita tak pernah buat pengorbanan untuk iman. Kita tak sama macam sahabat-sahabat Nabi mula. Sahabat Nabi masuk Islam kena pukul, masuk Islam kena bunuh, masuk Islam kena tindas, kena halau, kena usir daripada kampung halaman. Mereka diseksa. Banyak penderitaan yang mereka alami kerana agama. Sebab itulah Masya Allah, hakikat iman, halawatul iman, kemanisan iman telah masuk dalam diri hati para-para sahabat Nabi. Mereka tak sanggup untuk korbankan iman mereka. Sebab apa tuan-tuan, pernah satu kali Raja Kristian tangkap tiga orang para sahabat, termasuk Abdullah bin Abi Huzafah radhiyallahu anhu. Maka bila mana ditangkap tiga orang di kalangan para sahabat, Raja Kristian offer, sudikah kamu wahai Abdullah untuk kamu tinggalkan iman kamu, kamu berpisah dengan iman kamu, sebagai gantian dia aku jadikan kamu raja bagi separuh kerajaan Rom. Empire Rom mesti menguasai separuh dunia, maknanya suku dunia ni aku bagi bawah jajahan kamu sebagai balasan kamu nak tinggalkan iman. Dia kata, wahai tuanku, jangan kata separuh kerajaan tuanku. Kalau tuanku bagi pada saya seluruh kerajaan Empire Rome untuk saya jadi raja, dan ditambah pula dengan kerajaan-kerajaan bagi negara Arab, raja sini, raja sini, raja Mesir, raja Masya Allah, di negara-negara Arab yang lain, raja bagi Jaziratul Arab, untuk saya tinggalkan iman saya satu saat, saya tak akan lakukan. Masya Allah. Akhirnya Masya Allah, bila mana raja tengok begitu kentalnya iman para-para sahabat Nabi, dia kata tak apalah, seorang demi seorang akan dimatikan. Ada riwayat kata kena lempar dalam air yang mendidih, ada riwayat kata kena penggal kepala, ada riwayat kata kena gantung. Macam-macam ulama tafsirkan. Tetapi bila tiba waktu satu orang sahabat yang pertama telah mati, sahabat yang kedua telah dibunuh, bila tiba giliran Abdullah bin Abi Huzafah radhiyallahu anhu, tiba giliran dia nak dibunuh, tiba-tiba dia menangis. Maka raja tanya pada dia, apa daripada awal tadi tak oyak, kata takut nak mati, menangis ni, teriak ni.
Masya-Allah, kalau raya awal-awal taklah mati sahabat kamu 2 orang tadi. Mengaku awal-awal kata takut mati. Ha, kita pun selamatkan, bebaskan kamu. Masya-Allah. Tetapi apa jawab Abdullah bin Abi Huzafah? Demi Allah, tak pernah terlintas sedikit pun dalam hati kami sahabat-sahabat Muhammad takut akan kematian. Bahkan kami setiap hari rindukan kematian. Tetapi hari ini aku menangis bukan kerana aku menangis kerana aku akan meninggal dunia sebentar nanti. Tetapi aku menangis kerana aku kecewa. Allah cuma bagi satu nyawa saja untuk kami korbankan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Demi Allah, kalaulah Allah bagi nyawa di tubuh badan saya ni sebanyak bulu rumah di tubuh badan saya, saya berjanji untuk korbankan satu persatu nyawa saya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah iman para-para sahabat Nabi. Ya, iman yang begitu kokoh. Tetapi iman umat akhir zaman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iman umat akhir zaman, Nabi kata yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Berpagi-pagi sebagai orang beriman, tapi besok pagi balik ke rumah, klik rumah, dah jadi kafir dah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yumsir rajulu mu'minan wa yusbihu kafiran. Berpetang-petang sebagai orang beriman, berpagi-pagi dalam keadaan kafir. Ya bi'u dinahu bi'ardin minad dunya. Di akhir zaman, umat akhir zaman sanggup jual agama dia, jual iman di hati dia, jual akidah dia dengan ketulan-ketulan dunia. Sebab apa? Tak buat usaha atas iman. Sebab itulah hari ini iman kita diusahakan. Bukan bererti ayah kita dah baik, ha? Ayah satu orang tuan guru, ayah satu orang ustaz, ayah satu orang wali-wali Allah Ta'ala, anak otomatik beriman. Tak ada jaminan, tuan-tuan. Iman bukan diwarisi. Tetapi iman setiap orang, sama ada kecil, tua, muda, miskin, kaya, sama ada kita berharta, tak berharta, kita wajib usaha atas iman. Hari ini kita tak nampak nilai iman, sebab apa? Kita belum mati. Tapi bila kita mati, kita akan dapat nampak. Dalam benda dalam dunia, tak ada benda yang boleh menyamai nilai iman. Walau sebesar zarah iman, boleh diganti dengan 10 kali ganda syurga yang seluasnya 10 kali ganda dunia ni, tuan-tuan. Maka yang kedua, tuan-tuan, illal ladzina amanu wa amilu solihat. Bukan sekadar iman, tetapi iman yang disertai dengan amal soleh. Waktu asar ni kalau kita tak isi dengan amal soleh, tak isi dengan zikrullah, tak isi dengan dakwah, maka waktu asar kita ni akan menjadi sia-sia, tak isi dengan apa-apa. Waktu asar ni waktu pertukaran malaikat. Shift malam dengan shift pagi, tuan-tuan, shift siang. Nabi SAW beritahu, ya ta'aqabu fikum malaikatun bil lail wa malaikatun bin nahar. Malaikat bersilih ganti-ganti kita punya untuk mencatat amalan kita. Nabi SAW beritahu tiap-tiap orang anak Adam ada 99 buah buku catatan amalan. Yang mana Masya Allah kalau dibuka setiap lembaran buku tu tertutup antara timur dengan barat. Masya Allah, malaikat tadi akan bersilih ganti pakat catat buku kita masing-masing. Maka alangkah bertuahnya seandainya waktu malaikat nak catat buku ni, nak balik sekejap lagi kita tengah sibuk buat dakwah, tuan-tuan. Sibuk dengan kita melakukan amal soleh, sibuk dengan baca Quran. Maka masya-Allah, Allah SWT bila balik malaikat tadi, Allah minta laporan, macam mana keadaan kamu tinggalkan hamba-hamba aku sebentar tadi? Waktu kami mari tadi subuh-subuh tengok dia duduk dalam majlis zikrullah. Waktu kami nak balik sekejap tadi pun kami tengok mereka masih duduk dalam majlis zikrullah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala beritahu, aku jadikan kamu semua sebagai saksi wahai para malaikat aku, aku ampun seluruh dosa-dosa mereka. Jadi tuan-tuan dan hadirin sekalian, inilah hakikat dia. Waktu asar ni waktu perselisihan, pertukaran shift malaikat untuk catat amalan kita. Jadi kita kena tunjuk yang terbaik, amalan yang terbaik. Maka sebaik itulah amalan yang terbaik untuk kita buat pada waktu asar adalah amalan dakwah, tuan-tuan. Sebaik itulah Allah beritahu, tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Waktu asar, amalan yang terbaik adalah berpesan-pesan dengan kebenaran. Apa itu kebenaran, tuan-tuan? Hak tu apa? Apa dia benda hak? Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri beritahu, al jannatu haqqun, syurga itu benar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wan naru haqqun, Nabi kata neraka itu benar. Cerita akhirat, tuan-tuan. Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu sirat itu benar, mizan itu benar, hisab itu benar, azab kubur itu benar, soalan dalam kubur itu benar, wal mautu haqqun, mati itu benar. Maka kita hari ini nak pakat cerita benda yang benar kepada sahabat-sahabat kita. Banyak kita cerita benda karut-karut, benda hak tak betul.
Kita sebarkan berita-berita palsu banyak, lain cerita yang benar kita tak sebarkan. Sebab itulah petang-petang hari ini kita digalakkan untuk kita buat satu usaha ziarah, usaha untuk kita berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Sebab bila kita pergi jumpa orang petang-petang ini, ada kalau kita jumpa orang sedang sakit, orang sedang ditimpa musibah, orang letak hutang, mengadu masalah dengan kita, watawa saubi sabri, kita berpesan-pesan dengan kesabaran. Dalam surah Al-Balad Allah beritahu tambah lagi sa. Watawa saubil haqi, watawa saubi sabri, tambah dalam surah Al-Balad watawa saubil marhamah, berpesan-pesan dengan penuh kasih sayang. Jadi kan itulah tuan-tuan rahmat Allah, petang hari ini kita akan buat usaha ziarah dan usaha dakwah. Masya-Allah sebagaimana kita rancang tadi pagi tadi, insya-Allah kita akan bentuk 3 jemaah, 3 grup untuk kita buat usaha ziarah tuan-tuan. Usaha ziarah ni sangat besar. Pahala berziarah ni, ziarah bukan kerana agama pun besar dah. Pahala untuk ziarah ni besar. Satu hari satu orang malaikat dia ditugaskan oleh Allah untuk menyamar jadi manusia. Allah Ta'ala suruh dia jadi manusia untuk tanya satu orang manusia yang sedang berjalan daripada satu kampung lain masuk kampung lain semata-mata nak ziarah saudara dia. Maka malaikat tadi tanya, "Woi, abang nak pergi mana?" Kata, "Saya nak pergi kampung sebelah." Maka dia kata, "Ada apa sana?" "Saya nak jumpa saing saya, saudara saya pergi ziarah dia." Masya-Allah, ada sebab lain ke? Tak ada. Sebab semata-mata kerana Allah Ta'ala saja. Masya-Allah. Malaikat pun doakan dia. Antibata wa tibta mamsyaka wa tabat mamsyaka wa tamawwa'ta maq'adaka fil jannah. Sesungguhnya malaikat kata perjalanan tuan ni, langkah-langkah itu langkah yang penuh dengan keberkatan. Dan perjalanan tuan ni perjalanan yang sangat baik, kata malaikat. Dan wa tamawwa'ta maq'adaka fil jannah, dan tuan telah menyediakan satu tempat tinggal dalam syurga. Ini baru ziarah biasa tuan-tuan, bukan ziarah dakwah. Hari ini kita petang ini nak ziarah di atas maksud dakwah. Sambil-sambil ziarah, sambil-sambil kita bagi pesanan. Hari ini kita pesan untuk urusan dunia banyak dah. Pakat-pakat tak ada air berlaku ke kampung. Sebab apa? Air nak potong sekejap lagi. Setengah hari tak ada air. Itu pesanan biasa kita bagi. Masya Allah kita pakat-pakat ini. Pakat tak ada air. Pakat-pakat itu, pakat-pakat ini banyak dah. Tetapi tuan-tuan, pakat-pakat buat persediaan untuk mati ni, ini jangan kita bagi peringatan kepada sahabat-sahabat kita. Jadi kerana itu dengan kita bagi dakwah, insya-Allah mula-mula sekali kita lah ingat mati. Bila kita banyak beri peringatan pada orang, maka Allah Ta'ala akan bagi yang pertama sekali yang dapat yakin ni kita tuan-tuan. Sebab itu ulama kata kita dakwah ni bukan untuk orang. Sebentar lagi kita nak jumpa orang. Kita bukan nak dakwah dia, kita nak dakwah hati kita sebenarnya. Hati kita ni yang paling keras sekali. Macam-macam ceramah dah kita dengar, macam-macam bayan dah kita dengar, tapi hati kita masih keras. Hati kita tak sel lagi, tak bersungguh-sungguh lagi beribadat kepada Allah Ta'ala. Hati kita masih lagi banyak alasan, banyak lagi dia punya kona-kona dia. Maka hari ini untuk kita sempurnakan, betulkan hati kita, biar hati kita yakin sungguh-sungguh pada akhirat, yakin sungguh-sungguh pada kubur. Nabi SAW pesan, "Ma ra'aitu manzaran qatun illa wal qabru afza' minhu." Aku tak pernah tengok satu gambaran yang lebih menakutkan daripada pemandangan yang ada dalam kubur. Seandainya ada di kalangan kamu yang pernah tengok azab kubur, saya tak akan ada siapa berani lagi untuk mengkebumikan jenazah dalam kubur. Tapi hari ini tuan-tuan, kita tak faham. Selalu kita ni takut sakit. Kita ni, orang kita ni paling takut sakit. Tapi dia tak tahu hak lebih parah, lebih berat pada sakit itu adalah mati. Mati jauh lebih sakit daripada sakit. Sakit cuma satu anggota, mati sakit sakaratul maut, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, sama macam satu orang manusia yang dicincang dengan 3000 bilah pedang satu masa. Badai kita kena tetap dengan orang 3000 bilah pedang. Ini sakit mati tuan-tuan. Tapi kita tak fikir mati, kita tak takut, takut sakit, takut kena kanser, takut kena peci manis, takut itu takut. Tapi tak takut mati. Mati tak takut, mati tak fikir. Tuan-tuan, ada orang takut mati. Allah, ke mana kita mati? Orang ni mati aksiden, aku mati lebih mana? Fikir mati. Tetapi hak lebih parut pada mati lagi, kehidupan selepas mati. Kalau tak bawa iman amal dalam kehidupan, dalam kubur tuan-tuan. Saya bawa ni klik daripada Penang. Lalu kot sini lah. Tak biasa hayat lagi. Lalu kot jeli. Galai tengah-tengah malai jeli dabur. Baiklah. Masa tu bawa anak-anak ramai-ramai dalam kereta. Tapi walaupun anak ramai rasa bawa sorang-sorang.
dalam gelap pukul 1 pagi, Masya Allah. Rasa Masya Allah, inilah gambaran kalau duduk dalam kubur. Rasa-rasa. Sore-sore kita, walaupun anak semua ada, tapi tidur belakang. Kita sore bawa kereta dalam gelap. Allahu Akbar. Ini kereta ada kulu kilir, banyak lagi lampu mari. Itu pun kita rasa seram dah. Rasa takut dah. Apa dah? Belum lagi duduk sore-sore dalam kubur 40 ribu tahun. Allahu Akbar. Lagu mana? Kalau duduk dalam gelap saja tak apa. Tetapi tuan-tuan duduk dengan kala jengking, dengan ular, dengan gapo ni, Allahu Akbar. Sebab itulah hari ni tuan-tuan, kita kena rasa bimbang. Bukan kita saja, nasib seluruh umat Islam hari ini yang dalam kerugian. Mereka tak khabar, tak sedar, lepas mati ada gapo dalam kubur nanti. Kalau kita tak bagi peringatan antara satu sama lain, maka akan binasalah. Sebab itulah hari ini Allah Ta'ala suruh kita berdakwah. Di samping kita dah dapat semayan ni, alhamdulillah syukur pada Allah Ta'ala, untuk kita tunaikan lagi satu tanggungjawab kita kepada seluruh umat Islam, iaitu sebentar nanti kita akan bertebaran. Di samping kita berdakwah, kita juga masih ajak mereka untuk datang program kita malam ini, insyaAllah. Tujuan kita lagi banyak kita bagi peringatan, insyaAllah mudah-mudahan di akhir zaman umat ni akan datang kembali pada agama, tuan-tuan. Kerana kita sedia maklum, teruk macam mana pun umat akhir zaman, Rasulullah tak akan kembali lagi ke dunia, tuan-tuan. Kita terima kenyataan. Sebab itulah hari ini kita berani buat dakwah. Kita bangkit buat dakwah ni bukan kerana kita hebat pada orang, tak. Tetapi kalau kita terima kenyataan Nabi dah tak ada. Jatuh bangun agama ni kita kena buat. Kita kena bantu agama Allah Ta'ala. Allah minta, ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum. Wahai orang beriman, bila kamu tolong agama Allah, Allah pasti akan tolong kamu. Masya Allah. Jadi untuk kita dapat pertolongan daripada Allah. Sekarang ni saudara kita di Myanmar sedang diuji oleh Allah Ta'ala. Di Palestin sedang diuji oleh Allah. Banyak umat Islam, kita nak pertolongan daripada Allah, kita tolong agama Allah Ta'ala. Bila umat Islam tolong agama Allah, Allah sendiri ambil tanggungjawab untuk binasakan umat Islam. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kepada kita taufik hidayah.